Istana Hantu Jelit 3 Mendengar kata-kata perempuan itu, nampak wajah si nenek yang sudah penuh kerut-merut itu bertambah mengerut dan menampakkan Roman yang menyedihkanlah menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara pelan. Nasibku juga lebih buruk daripada Munyocu. Kau sebenarnya masih muda, masih banyak harapan di kemudian hari. Akan tetapi aku ini, sebentar lagi, ia ya, tinggal menunggu waktu saja untuk masuk ke liang kubur. Popo tentu riwayat hidup penuh sangat menarik sekali. Maukah kau ceritakan padaku Popo? Tanya lagi pei-pei. Kalau kau mau mendengar riwayat hidupku, marilah kita masuk ke dalam, Niochu. Tak baik berdiam di tempat ini. Angin sangat kencang, sebentar lagi salju akan turun dan tempat ini akan menjadi dingin seperti es. Baiknya mari kita ke dalam saja. Di situ tempat tinggal Kuniochu. Mari kita masuk, tak baik di sini bagi kesehatanmu ajak si nenek menunjuk sebuah gua tidak begitu jauh dari tempat itu. Yang membuat pei, pei heran, dengan sekali menekan tanah, tubuh nenek itu sudah mumbul dan mencelat ke dalam gua seperti terbang saja. Padahal kakinya yang buntung sebatas dengkul itu tidak menginjak tanah. Sungguh luar biasa. Diam-diam pei, pei girang hatinya nenek itu bukan manusia biasa rupanya, tentunya ia mempunyai kepandaian yang tinggi pula, pikir pei, pei sambil berjalan masuk ke dalam gua. Tanpa takut-takut atau ragu-ragu dia memasuki gua itu dengan berjalan perlahan-lahan ke dalam. Ternyata gua itu mempunyai terowongan yang tidak begitu gelap seperti yang dilihatnya dari luar tadilah masuk terus dan setelah berjalan ada seratus tindak, ia tiba di sebuah ruangan yang cukup lebar dan berbentuk empat persegi. Di atas sebuah batu yang sudah licin, nampak olehnya si nenek duduk di situ dan menggapaikan tangannya. Memanggil. Niochu, masuklah, inilah tempat tinggal kita. Popo -po tempat apakah ini tanya Pei-Pei meneliti ruangan itu. Kagum sekali hatinya melihat batu-batu marmer yang tertimbun dengan rapih dan bersih. Seluruh dinding kamar ini terbuat dari batu pualam yang dapat memantulkan cahaya, sehingga nampak ruangan di sini tidak terlalu gelap. Apalagi ditambah oleh cahaya matahari menerobos masuk lewat sebuah lubang seperti jendela, membuat kamar ini terasa nyaman. Dan waktu ia melongo keluar lewat jendela yang terbuat dari batu, alangkah indahnya pemandangan di luar sana itu. Jauh menjurus di depannya terdapat sebuah jurang yang amat dalam dan ditutupi kabut. Di sebelah kiri terdapat sebuah lereng yang ditumbuhi oleh pohon-pohon dan rumah-rumah penduduk yang dari sini kelihatannya amat kecil berkotak-kotak. Sedangkan di sebelah kanan terdapat sebuah aliran sungai yang kelihatannya kecil melingkar-lingkar seperti ular. Entah sungai apa yang panjang itu, ia menjadi kagum sekali. Itulah lereng pegunungan Tapaisan, Niocu? Dan sungai Xinjiang dapat kau lihat dari sini melingkar-lingkar seperti ular dan yang berkotak-kotak itu adalah dusun Anghui yang terkenal di sepanjang sungai Sin Kiang. Pemandangan yang indah sekali, selap pel lalu ta menghampiri si nenek dan duduk di batu yang di sebelahnya. Terasa dingin sekali batu hitam ini. Pandangannya menyapu keadaan di sekitar kamar. Ia melihat sebuah peti hitam dan sebuah pedang nampak tergantung di dinding kamar. Pei Pei ingin bertanya, akan tetapi didengar nenek itu berkata. Dulu tempat ini adalah laki pertapaan dari manusia setengah dewa yang bernama Sui Kek Shiansu. Akan tetapi setelah penyerbuan orang-orang Kengo yang mencari-carinya, sehingga Sui Kek Shiansu, rupanya tak berbetah tinggal di sini lagi kemudian lenyap entah kemana perginya. Sui Kek Shiansu? Siapa dia? Popo tanya Pei Pei tertarik dan memandang peti hitam itu. Sulkek Su adalah seorang ahli silat yang maha sakti di zaman kerajaan GN. Ia adalah bekas panglima perang yang paling lihai ilmu perangnya, sehingga pada penyerbuan para suku bangsa Naiman yang pada waktu itu lebih besar dari suku bangsa Mongol dan menundukkan kerajaan Chin, panglima besar yang dulunya bernama Kok Cilang Tai Chiang Kun, mengamuk dan hebat sekali, akibatnya lebih 2000 suku bangsa Naiman habis dibunuh oleh panglima itu. Kemudian entah bagaimana setelah kerajaan Chin diduduki oleh suku bangsa Mongol, Tai Chiang pun melenyapkan diri, dan sejak itu tidak pernah lagi didengar namanya. Sepuluh tahun kemudian muncul seorang manusia yang amat sakti bernama Sui Kek Tak banyak tahu aku akan riwayatnya setelah itu karena buku sejarah yang pernah kubaca dan kini tersimpan di peti hitam itu tidak habis kubaca seluruhnya karena banyak sekali kata-kata huruf kuno yang tidak ku mengerti banyak. Akan tetapi perlu kau ketahui Niochu, bahkan tempat tinggal Sui Kek ini, lihatlah di sekelilingnya penuh dengan ukiran gambar-gambar orang bersilat yang kurasa ditulis oleh manusia setengah dewa itu. Aku hanya baru tiga bagian saja yang pernah kupelajari mengingat usia yang sudah hampir masuk kubur, untuk apa kupelajari sampai tamat, maka itu hanya tiga bagian saja aku mengerti. Kemarilah Niochu, perhatikanlah dinding kamar ini, kata nenek itu menunjuk ke dinding sebelah kirinya. Pei-pei dengan hati tertarik mengusap-usap dinding yang terbuat dari batu marmer. Dan benar saja, di setiap dinding tertera gambar-gambar orang sedang berlatih silat. Tahulah PIPI sekarang, pantesin nenek ini kelihatannya mempunyai kepandaian tinggi. Tidak taunya nenek itu mempelajari tiga bagian dari gambar-gambar ini. Hebat. Kalau tidak salah, berkata lagi si nenek. Gambar-gambar yang terukir pada dinding-dinding itu adalah sebagian dari ciptaan ilmu silat Sui Kek Sian Su Yang bernama Tian Te Butek Chin Keng, ilmu silat yang merupakan pusaka dari manusia setengah dewa itu. Hebat! Pei, pei memuji. Ia sendiri sebenarnya tidak mengerti ilmu silat. Akan. Tetapi sifat kegagahan dari ayahnya menurun. Perempuan muda itu tertarik sekali dan mengusap usap tangannya pada dinding batu itu sehingga gambar-gambar yang tadinya kurang jelas tertutup abu kini bertambah nyata dan terang dan huruf-huruf yang terdapat di bawahnya dapat dibaca akan tetapi begitu ia teringat akan nenek yang kedua kakinya buntung dan belum tahu siapakah nenek itu maka buru-buru ia berkata sambil menghampiri tempat duduk pada sebuah batu hitam di sebelah kiri si nenek Popo, sebetulnya siapakah Popo ini dan bukankah Popo berjanji untuk menceritakan riwayatmu pada saya tanya PIPI kemudian. Nama Kubongkawe ini seorang pelayan, demikian nenek itu bercerita dan memperkenalkan namanya. PIPI duduk di sebelah kiri si nenek sambil memandang wajah yang sudah amat tua itu dan yang mendatangkan rasa iba di hatinya dan ia memasang telinganya mendengar cerita nenek yang bernama Bongkawe Inio yang katanya cuma sebagai seorang pelayan saja. Benarkah? Bongkawe Inio ini hanya sebagai seorang pelayan dan siapakah dia sesungguhnya? Untuk mengetahui riwayat nenek ini, baiklah kembali mengenang masa 50 tahun yang lalu. Pada masa itu adalah masa jaya pemerintahan kerajaan Bengtiao yang dikuasai oleh bangsa Mongol. Zaman keemasan di mana bangsa Mongol dipimpin oleh seorang pemimpin besar yang bernama Jenghis Khan, Kerajaan Mongol. Dengan amat cepatnya mulai menjelajahi wilayah Tionggoan. Kota Raja sudah ditaklukan dan dipegang oleh seorang kaisar keturunan Han, meskipun kota Raja pada waktu itu telah dalam jajahan bangsa Mongol namun pemerintahan tetap dipegang oleh orang-orang Han dalam awasan Mongolia. Pada zaman itu yang menjadi kaisar adalah Raja Muda Yunglo, orang Han yang paling pintar memegang tampuk pemerintahan sehingga meskipun dalam jajahan Mongol, namun di bawah pimpinan Kaisar Lo yang cerdik dan bijaksana, terasa sekali oleh rakyat betapa tenteram dan damai hidup bangsanya. Makanan berlimpah-limpah didatangkan dari negeri Mongol dan Afghanistan. Kedua suku bangsa ini saling menukar kebudayaan masing-masing sehingga Tiongkok jajahan Mongol pada waktu itu mengalami zaman keemasan. Rakyat hidup makmur, berlimpah sandang dan pangan. Siapakah yang tidak akan bahagia hidup dalam zaman seperti ini? Raja Mudayung lo terkenal sekali dan dipuji-puji oleh bangsanya, suku bangsa Han Kaisar Mongol sendiri yakni Jenghis Khan pernah memberikan tanda jasa kepada Raja Muda itu. Di mana-mana rakyat memujinya. Rakyat hidup tenteram dan damai. Bukankah itu yang menjadi tujuan setiap negara, walaupun kendati negaranya dalam jajahan sekalipun? Namun di antara ribuan rakyat Tionggoan yang memuja-muja Raja Muda Yunglo, ini Bukan sedikit ada di antara mereka yang menaruh titik iri hati dan cemburu atas kemajuan Raja Muda itu. Apalagi pembesar-pembesar di kota Raja sudah barang tentu. Menjadi kekiai bukan main atas pengawasan yang ketat dari Kaisar Yung Lo sehingga bagi mereka tidak ada lagi kesempatan untuk korupsi dan menggenutkan perutnya. Karena inilah mereka itu tidak puas sekali akan pimpinan yang bijaksana dan jujur dari Kaisar, sehingga dengan dam diam mereka ini mulai menjalani aksi menentang. Dan baru mereka ini menyatakan tindakan yang terang-terangan setelah datangnya pemberontakan-pemberontakan dari bangsa Han yang tak puas negaranya dalam jajahan. Bertahun-tahun lamanya pemberontakan berlangsung dan pada akhirnya Kaisar Yung Lo membunuh diri dengan sebilah pedang kerajaan di atas puncak gunung Taisan. Kaisar ini merasa sedih dan kecewa akan pemberontakan yang bodoh dan mudah saja ditunggangi oleh beberapa golongan yang sengaja mendesas-desuskan bahwa mereka tidak sedih selalu di dalam jajahan. Negara Tionggoan, Tiongkok Pedalaman, harus berdiri sendiri dan tidak dalam jajahan orang lain. Akan tetapi di antara para pembesar yang kontra terhadap Raja Muda Yunglo, ada juga di antaranya pembesar-pembesar yang setia kepada Raja Muda itu, di antaranya para pembesar Tan Ke Beng atau biasa dikenal dengan sebutan Tan Taijin. Kerang inilah yang paling setia. Dan pada waktu pemberontakan terjadi dan Kaisar Raja Muda Yunglo melarikan diri, Pembesar ini pula yang dapat menyelamatkan peta rahasia peninggalan harta kerajaan dan disimpannya baik-baik. Akan tetapi entah siapa yang memberitahukan tentang peta itu, sehingga orang-orang jahat yang menghendaki pusaka peninggalan Raja Mudayung Lo mulai mendatangi Tantaijin. Orang-orang jahat yang berkepandaian itu, pada suatu malam menyerbu rumah Tantaijin, Membunuh Tantaijin Jin beserta seisi rumahnya. Namun peta pusaka Raja Muda Yung Lo tidak dapat mereka ketemukan. Tentu saja, peta itu sudah siang-siang telah dibawa lari oleh pelayan tanpa izin yang bernama Kwe Inio. Pelayan yang tua ini lalu menyembunyikan diri di sebuah dusun di kaki Tapaisan. Bertahun-tahun lamanya, sedangkan peta itu sudah dibakar habis. Namun Kaisar baru mendengar berita ini segera mencari bongkawe inyo dan menghukumnya dengan membuntungi kedua kakinya dan kemudian dilemparkan ke jurang maut di atas puncak gunung Tapaisan. Akan tetapi karena nyawa masih betah tinggal di dalam tubuh bongkawe inyo, pelayan itu tidak mati jatuh ke jurang malah secara kebetulan jatuh ke tempat tanah datar yang penuh dengan pasir-pasir halus. Sehingga pada waktu tubuh bongkawe inyo terbanting jatuh, ia hanya jatuh pingsan saja berhari-hari dan nyawanya tertolong. Malah secara kebetulan sekali aku jatuh ke tempat ini dan menemukan tempat pertapaan Sui Kek Shiansu dan telah mempelajari pula sedikit ilmu silatnya dari dinding-dinding di kamar ini. Berkata demikian nenek itu menarik napas panjang dan memandang PIPE dengan khawatir, celaka Niochu, rupanya nasibmu sama denganku kita di sini akan terkubur hidup-hidup, Bagaimana ini? Apa? Terkubur hidup-hidup? Apa maksud Renupopo? Sudah tentu kita akan dikubur hidup-hidup karena tiada jalan bagi kita untuk kembali ke dunia ramai. Titik Niochu. Oh kasihan sekali nasibmu. Mengapa kau harus mempunyai nasib seperti aku terkubur hidup-hidup di sini? Niochu, kau, kau, ah bagaimana ini? Tiba-tiba nenek itu menangis sedih. Mendengar kata-kata si nenek barusan, baru teringatlah ia sekarang bahwa dirinya berada di tempat yang terpisah oleh dunia ramai. Tak mungkin dia kembali ke dunia ramai karena tempat ini dikelilingi oleh jurang yang arnat curam dan lebar dan penuh dengan tebing-tebing tinggi. Tak ada jalan keluar untuk naik keluar dari jurang itu, biarpun orang memiliki kepandaian tinggi, kalau dia tidak bersayap Tak mungkin dapat keluar dari tempat ini. Jangan keluar dari lereng ini tidak ada karena lereng itu dikelilingi oleh jurang-jurang yang amat curam. Pendeknya, tempat ini merupakan neraka yang memisahkan Peipei -pei dan Bongkawe Inyo dari dunia luar. Tak ada jalan keluar bagi mereka yang jatuh ke tempat ini. P.I.P.I. menjadi bingung dan baru sekarang dia menyadari bahwa ia terjatuh ke tempat yang merupakan petaka baginya. Didengarnya nenek itu menangis dan telah memeluknya sambil mengguguk. Aduh Niochu, kau akan terkubur di tempat ini, ya Tuhan, bagaimana ini? Kalau bayi di dalam perutmu itu lahir, ia pun akan, akan, oh haha. Pei-pei terharu sekali melihat perhatian nenek ini terhadapnya, maka ia pun telah memeluk nenek itu dan menenangkan hatinya, Popo, po, apakah tidak ada jalan keluar diri sini? Nenek itu menggelengkan kepala. Tidak ada harapan Niochu, tempat ini terpisah dari dunia luar, tak mungkin kita keluar dari tempat ini. Ahaha kasihan sekali kau Niochu, tadinya aku, bagi diriku yang sudah tua ini tidak mengapa tinggal di tempat ini, aku memang sedang menanti kematian di sini, akan tetapi kau. Niochu kau masih begini muda, dan bayi itu. Teringat kandungannya Pei Pei menjadi gelisah. Ia tahu bahwa dia bakal melahirkan dan kalau tidak bisa keluar dari sini. Celakalah akan mati bertiga terkubur hidup-hidup di sini, oh, tidak. Tak boleh anakku terkubur, tak boleh ia mati uhaha, saking bingungnya PIPI menangis terseduh-seduh di pangkuan si nenek. Popo, bagaimana ini, tolonglah saya Popo untuk anakku ini. Ya, Kelak kalau ia lahir, ia harus menemui ayahnya Tiang Lekoko. Oh, oh. dielus begini dengan kasih sayang oleh si nenek Bongkawe ini, bertambah deras air mata Peipi. Apakah tidak ada harapan untuk kita keluar dari sini? Popo tanya Peipel setelah tangisnya reda. Bongkawe Kawe iniro memandang perempuan muda itu dengan rasa kasih sayang kemudian menggelengkan kepalanya "Sudah 50 tahun aku di tempat ini Niochu, sedemikian lama itu sampai sekarang ku ketahui jalan keluar. Tempat ini benar-benar tertutup Niochu, kita, kita." Oh, 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 saking hebatnya tekanan batin yang dialami oleh Peipel mengingat keadaannya yang seperti di neraka ini, akhirnya ia jatuh pingsan di atas batu di dalam. Pelukan bongkwe ini. Setelah melakukan perjalanan berminggu-minggu, akhirnya Tiang Lei dan BW Elan sampai di kaki gunung Tiang Peksan yang tinggi dan penuh dengan hutan belukar liar. Karena bukit ini sukar sekali didaki, karena tidak ada jalan maupun lorong menuju ke atas, maka dengan menggunakan ginkangnya yang tinggi, Tiang Lei menggendong wong Lei berlompatan dari jurang ke jurang dengan diikuti oleh BW Elan sehingga kedua. Orang itu merupakan bayangan yang berkelebat ke sana kemari, dengar gesitnya melompati jurang-jurang yang curam dan lebar. Kalau mereka tidak memiliki ginkeng yang sempurna, akan berbahaya sekali. Melakukan perjalanan seperti ini, sekali saja kaki terpeleset dan terjungkal masuk jurang, tak ada ampun lagi. Jiwa akan melayang dan tak dapat diharapkan lagi untuk hidup. Hutan yang penuh dengan jurang-jurang yang curam dan lebar ini merupakan bagian pegunungan Tiang Peksan di sebelah barat daya dan merupakan daerah yang jarang sekali diinjak oleh kaki manusia. Sebetulnya Tiang Letau jalan-jalan yang mempunyai lorong yang terus menembus ke puncak, yaitu melalui arah selatan, akan tetapi sangat jauh sekali dari sini dan memakan waktu yang cukup lama. Oeh sebab itulah sengaja Tiang Le memotong jalan melalui arah barat daya sehingga perjalanan dapat dipercepat dan dua jam kemudian Tiang Le bertiga telah sampai di puncak pegunungan Tiang pekasan. Sungguh indah sekali pemandangan di tempat ini. Sinar matahari bersinar lemah di sebelah timur laut mendatangkan warna yang indah mentakjubkan karena sinar. Matahari yang bersinar lemah menembus halimun yang sudah mulai menurun. Melihat bahwa markas sudah sampai di atas puncak gunung, segera bocah dalam hai gendongan tiang lem rosot turun dan berlari-lari menghampiri sebuah bangunan tua yang menjulang tinggi. Itulah markas partai tiang pek, pei. Akan tetapi pandangan Tiang Le dan BW Elan yang sudah terlatih dan tajam dari kejauhan sudah terlihat olehnya dua orang kakek duduk berhadapan diseram di muka di bawah sebatang pohon syung yang besar yang terdapat di depan rumah itu. Ketika Tiang Le dan BW Elan mendekat, ternyata kedua orang kakek itu sedang enak-enak bermain catur. Keadaan kedua kakek yang sudah amat tua sekali usianya itu, sangat aneh sekali dan tidak pernah dikenal oleh Tiang Le dan Bwe Elan. Yang seorang adalah seorang tua yang berusia sedikitnya 70 tahun usianya, bertubuh kurus tinggi dan rambutnya yang putih sebatas pundak itu beriap-riapan. Berpakaian seperti seorang pertapa, terbuat dari kain putih sederhana dan bersih. Sambil duduk ia memperhatikan papan caturnya, sering menggaruk-garuk kepala seakan-akan di atas kepalanya banyak terdapat kutu rambut yang gatal. Juga kakek yang seorang lagi tak kalah anehnya. Usianya juga hampir sebaya dengan kakek di depannya, berpakaian sederhana pula seperti pakaian yang biasa dipakai oleh seorang nelayan, di atas kepalanya terdapat topi pandan yang lebar. Titik. Kant Halaman CI wajahnya meskipun-meskipun sudah kelihatan tua akan tetapi kocak seperti kanak-kanak. Apalagi waktu kakek itu melirik ke arah biji-biji catur di hadapannya. Metu yang masih bening tajam itu persis sekali seperti metu kanak-kanak yang jenaka, sedangkan mulutnya yang sudah penuh kerisut-kerisut itu mengoceh terus panjang pendek. Ha ayah ah. Sengtian Toyu, Hari ini kau mesti mengaku kalah terhadapku, lihat rajamu sudah terkurung oleh perdana menteriku yang perkasa, hendak melarikan diri ke mana rajamu, haa, haal. Tunggu dulu Lojin, rajaku tidak gampang menyerah kalah, ia masih bisa bertindak ke kiri bukan? Yaa, coba-cobalah asal jangan membunuh diri saja dan mati konyol, haa. Al Suara Kakek Pertapa itu keras dan nyaring menyatakan kegirangan hati. Sambil memperhatikan terus seng perdana menterinya yang mengurung raja ke kiri, sambil berkata demikian, "Kakek yang berpotongan seperti seorang nelayan itu menggerakkan seng raja mundur ke kiri, melenyapkan diri dari ancaman seng perdana." Menteri lawan yang menyeka untuk beberapa lama. Si kakek pertapa termenung sejenak setelah Seng Raja berlindung di balik prajuritnya. Ia bisa saja makan pion itu akan tentu saja dibunuh oleh raja yang bersembunyi di balik prajuritnya. Rugilah ia kalau kematian prajurit lawan ditukar oleh Perdana Menteri yang perkasa ini. Maka sebab itu diurungkannya untuk mencaplok prajurit dan berdiam diri. Mengawasi biji-biji caturnya mencari siasat lagi. Kedatangan BW Elan, Tiang Lei dan muridnya tidak diperdulikan oleh kakek aneh itu. Tiang Lei dan BW Elan yang berpandangan tajam dapat mengetahui siapa kedua orang kakek ini. Ia tidak mengenal kakek pertapa itu, akan tetapi ia pernah melihat kakek yang berpakaian nelayan. Pernah ia bertemu sekali di Pulau Bidadari dan malah pernah menolongnya juga dari ancaman Butexian Li dan kawan-kawannya. Memang, kakek yang mempunyai matu kocak seperti matu kanak-kanak itu adalah koai lojin, orang tua, aneh yang berilmu tinggi dari funyusan. Sedangkan, kakek pertapa itu adalah Tai isu saudara seperguruan dari mendiang Swier yang Lo di puncak Pegunungan Hang San. Seperti telah dituturkan dalam cerita pendekar lengan buntung, Tai isu ini adalah saudara seperguruan dari mendiang Swier Tiang Lo, guru Tiang Le atau... Tepatnya Ketua Partai Tiang Pek Pei. Akan tetapi Ketua Tiang Pek Pei ini binasa oleh Sian Liku Koai, Tetian Lomo dan Bongbong Bong Jin. Dan semenjak itu, hancurlah Partai Tiang Pek Pei. Kelima orang murid mendiang Suyere Tiang Lo tercerai berai, hanya seorang saja yang bernama Song Gele yang dapat bertemu dengan Sentian Taisu dan diambil sebagai muridnya. Akan tetapi ia pun tertawan di lembah Taihangsan San oleh tentara Mongol, baka pendekar lengan buntung. Mengenal bahwa seseorang di antara kedua kakek itu adalah Ko Ai yang pernah diketemuinya. Maka Tiang Le dan Bwe Elan berlutut di hadapan kedua orang tua itu sambil katanya, Bukankah Lo Chiam Pua ini adalah Ko Ai dari Funiusan yang terkenal berkunjung ke Tiang Peksan. Setelah menggerakkan biji caturnya ke depan Koai Lojin menoleh dan tertawa girang. Bagus Tiang Le, kau telah datang. Sengaja memang kami menantimu di puncak ini. Eh, Toyu, dia ini murid ketiga mendiang Suier Tiang Lo yang telah menggemparkan dunia persilatan belum lama ini, hahaha. Tiang Le si cu. Kesempatan ini menggirangkan hatiku untuk bermain-main sebentar denganmu dan kepingin sekali ku menyaksikan kelihayan ilmu silat buntungmu yang kabarnya telah mengobrak-abrik sian lipi dan antek-anteknya. Hayo, layani barang beberapa jurus sambil berkata demikian. koai Lojin bangkit berdiri dan meraih dayung besarnya yang terletak di sampingnya. Lo aku yang muda tidak berani berlaku kurang ajar dan maaf kami terlambat datang ke puncak ini hingga tidak dapat menyambut Jiwi Lo sebagaimana mestinya, sahut Tiang Le mengangkat tangan kirinya menjura. Kau murid Suiat Itiang Lo, bagus, aku juga kepingin ngerasain kelihayan topik Kiam Hoat. Eh Tiang Le, Hayo cabut pedang buntungmu dan layani aku berkata pula sentian Taisu yang tertarik akan kedatangan pemuda lengan buntung yang dikabarkan orang telah menggemparkan dunia persilatan. Memang sudah lazim pada masa itu, para orang tua gagah paling gatal tangan apabila mendengar seorang yang masih begini muda akan tetapi telah menggemparkan dunia persilatan, apalagi orang muda itu buntung lengannya. Sungguh merupakan kejadian yang menggirangkan bagi kedua orang tua ini untuk mencobanya. Kalau belum mencoba, rasanya masih penasaran. Mendengar perkataan Seng Tian Tai Su tadi yang tahu-tahu telah mencabut. Pedang yang berkilat-kilat tertimpa cahaya matahari itu, Tiang Lei yang tidak pernah bertemu dengan orang tua ini menjadi heran datang-datang hendak mengujinya. Maka dengan menjura sekali lagi pemuda itu berkata, Maaf, Xiao Te yang bodoh dan kurang pengalaman tidak mengenal Toti yang yang gagah. Entah siapakah Toti yang ini. Hahaha. Koai Lo dengan matu yang kocak melirik ke arah Seng Tian Tai Su dan tertawa mengejek. Salahmu sendiri. Tai Su selalu menyekap diri saja di gunung sehingga murid mendiang Suyer Tiang Lo tidak mengenal engkau, dasar engkau yang tolol, eh, Tiang Le Si Chulo Ciampo e ini adalah susi cikmu karena dia adalah sute dari mendiang guru Muswir yang lo dari Hangsan. Maaf, Teochu yang bermata buta ini tidak mengenal Susyok Sentian Taisu dari Hangsan. Apakah selama ini Susyok baik-baik saja? Tentu saja Tiang Le sering kali mendengar nama Susyoknya di masa suhunya Suyer yang lo masih hidup. Akan tetapi karena memang ia tidak pernah bertemu dengan Seng Tian Tai Su, tentu saja Tiang Lei tadinya tidak mengenal bahwa pertapa di hadapannya ini adalah susyoknya. Segera saja Tiang Lei berlutut dengan diikuti oleh BW Elan dan muridnya. Bangunlah Tiang Lei dan Xiao ini siapakah tanya Seng Tian Tai Su menatap tajam ke arah BW Elan yang tengah tunduk. Susyok, nona ini adalah Liang BW Elan, Murid Butexianil, Ana, kau murid Butexianlisi si nenek jahat itu. Tahu, tahu Koailojin menggerakkan dayungnya menghantam kepala BW Elan. Suara angin mengaung waktu dayung yang besar dan berat itu menyambar angin karena dengan miringkan sedikit kepala BW Elan telah dapat menghindarkan diri dari sambaran dayung Koailojin. Lociam poe tahan. Tiang Le sudah melompat bangun dan berdiri di depan RW Elan mengangkat tangan kirinya berkata, harap Lo Ciampu tidak memusuhi BW Elan ini. Memang ia dulunya adalah muridnya Bu Sian Lee, akan tetapi sekarang tidak lagi, malah hampir saja ia dibunuh oleh gurunya karena menolong Teo Chu. Dan karena ia selalu dimusuhi oleh gurunya maka Teo Chu sengaja membawanya ke sini. Untuk sesaat kedua kakek itu tidak bergerak hanya memandang BW Elan dengan tajam. Kemudian Koailojin berkata, "Hektometer. Benar juga Tiang Lesicu, gurunya jahat belum tentu muridnya juga jahat. Eh, Nona, kau maafkan aku yang tua ini." "Tidak apa lo Lo pua, Malah seharusnya aku yang muda inilah yang harus minta maaf kepadamu karena aku telah lancang ke sini mengganggu permainan catur kalian yang mengasyikan itu," sahut BW Elan. Pada saat itu Wong Lei telah mendatangi tempat itu sambil membawa beberapa buah yang masak-masak dan lezat nampaknya karena kulitnya yang kuning kemerah-merahan itu menandakan bahwa buah-buah itu matang di atas pohon. Bocah ini begitu tadi dilihatnya di depan rumah itu banyak sekali pohon-pohon buah yang masak-masak dan lezat, terus saja memanjat dan memetik buah angco dan membawanya kepada mereka yang sedang berdiri berhadapan. Waktu Koei menoleh dan melihat buah-buah yang masak di tangan bocah itu keruan saja ia tertawa girang dan menggapaikan tangannya. Bagus, kebenaran sekali perut kita sedang keroncongan semenjak pagi belum makan eh, bocah bagilah aku satu akan tetapi belum lagi si bocah menghampiri tahu-tahu dua buah angco telah terbang melayang ke tangan si kakek dan terus saja menggerogotinya dengan enak. Tai Su juga berkata dan menghampiri Wong Le mengambil sebuah dari tangan si bocah itu. Memang sudah semenjak pagi tadi kita belum makan apa-apa. Permainan catur. Sambil makan buah, kedua kakek itu memandang kepada Tiang Le, "Kalau belum mencoba kepandaianmu, aku belum puas menyahut ko Jin. Tiang Le, kau hebat. Sepak terjangmu di Pulau Bidadari telah renegemparkan dan aku telah mendengarnya. Ini kau hebat." Kalau seandainya Su Heng Suyer itu yang lo masih hidup, tentu ia akan bangga mempunyai murid seperti engkau lihainya menyambung sentian Taisu Tai Su. Xiao yang bodoh mohon petunjuk Su kata Tiang Le. Sebelum aku memberi petunjuk, ingin ku saksikan dulu pedang buntungmu. Hayo cabut pedangmu dan layani aku. Chu tidak berani berlaku kurang ajar Susio. Lihat serangan kata-katanya itu ditutup oleh gerakan pedang yang memutar dan telah menyerang tiang le dengan hebat. Toyu, jangan borong sendiri, aku juga ingin merasainya. Koailogin berkata mengirim terjangan dayungnya yang amat berat dan besar. Suara angin berciutan waktu dayung di tangan Koailogin menyambar-nyambar. Sementara pedang sentian Taisu berkelebat-kelebat laksana kilat menyambar. Kedua orang kakek itu benar-benar menyerang Tiang Le dengan gerakan-gerakan yang hebat dan kuat. Mereka ini sudah mendengar kelihayan pemuda lengan buntung, maka mereka kini tidak sungkan-sungkan lagi melancarkan serangan-serangan maut ke arah Tiang Le yang sudah didengar kelihayannya, kini benar-benar mereka dihadapkan oleh kenyataan yang sebenarnya. Sampai 20 jurus mereka bertempur mendesak Tiang Le, namun pemuda ini hebat bukan main. Gerakan-gerakan kaki pemuda buntung itu luar biasa sekali cepat dan anehnya. Inilah gerak langkah-langkah ajaib yang bernama Jicap Itsinpo. Koei menjadi gemas sekali dan kagum setelah beberapa lama belum juga dapat menjatuhkan tiang lei yang benar-benar memiliki ilmu silat yang tinggi. Baru saja, hanya dengan tangan kosong, mereka belum dapat mengalahkan pemuda. Apalagi kalau pemuda buntung ini menggunakan pedangnya, sungguh luar biasa. Padahal, pemuda itu dikeroyok oleh dua orang yang sudah mencapai tingkat tinggi ilmu silatnya. Seng Tian Tai Su adalah seorang pertapa di puncak Hang San yang berilmu tinggi, dan telah menciptakan ilmu pedang yang disebut Cap Ji Liong Sin Kiam Hoat atau 12 jurus ilmu pedang naga sakti. Sedangkan Ko Ai Lo Jin bukanlah orang tak sembarangan, dia itu adalah kakek dari Funiusan yang telah menciptakan ilmu tongkat yang disebut Funiusan Tung Hoat yang hebat bukan main. Kini menghadapi Tiang Li. Mereka menjadi kagum dan heran. Merasa bahwa pemuda lengan buntung ini benar-benar lihai, tiba-tiba Seng Tian Tai Su merubah gerakan pedangnya. Ia mainkan jurus-jurus terlihai dari Cap Ji Leong Sin Kiam Hoat yang jarang digunakannya itu. Dan sambil berseru keras tiba-tiba ia merubah gerakan pedangnya yang digunakan untuk menyerang sambil melompat ke atas. Gerakan ini memang hebat dan tidak terduga sama sekali dan ketika Tiang Le mencelat pula ke atas mengirim serangan tangan kiri dengan gerak tipu elang sakti menyambar mangsa. Tangan kiri Tiang Le bagaikan geledek mengibas ke arah datangnya sabetan. Pedang Seng Taisu. Sementara kedua kakinya menendang dayung di tangan Ko Ai Jin. Duk Sing, Sing pedang di tangan Seng Taisu tergetar akibat benturan angin kibasan lengan baju tangan kirinya Tiang Le. Sedangkan dayung di tangan Ko mental oleh sepakan kedua kaki kanan dan kiri tiang lewat waktu di udara. Bagus tiang le, pergunakan pedang renu. Di antara gulungan sinar pedang, sentian Tai Su berteriak keras menyuruh pemuda lengan buntung itu menggunakan pedang. Benar tiang le, si Chu sekarang kau perlihatkanlah pedang buntungmu supaya hati kami dapat puas dan senang. Berkata pula Ko menyambung. Kini ia telah melemparkan dayungnya yang tadi terpental oleh tendangan tiang led dan telah mencabut tongkat kecilnya yang terselip di pinggang. Sekarang ia mainkan Funiusantung santung hoat dengan hebat dibantu oleh tongkat kecilnya yang terbuat dari cabang pohon yang luar biasa alot dan kuatnya. Tadinya tiang le segan untuk menarik pedang, akan tetapi setelah mendengar kata-kata sentian taisu dan kuai lojin barusan dan merasa bahwa kedua orang kakek ini tidak begitu mudah untuk dirobohkan maka dengan bentakan keras tahu-tahu pedang di tangan kiri Tiang Le dan berkelebat menangkis pedang Seng Tian Tai Su. Terang bah hebat sekali benturan kedua pedang itu. Bunga api memercik keras dan tahu-tahu Seng Tian Tai Su berseru kaget mengetahui pedangnya sudah somplak terkena benturan pedang buntung Tiang Le matanya yang tajam ke arah pedang buntung di tangan pemuda itu dan berseru heran. Liong Cukiam? Maaf Susiok, tidak sengaja pedangku ini merusak pedang Susiok sahuti yang le mengetahui pedang Susioknya menjadi somplak oleh benturan pedang tadi. Pedang pusaka buntung yang luar biasa, Koailojin juga berseru kagum dan mendesak dengan tongkatnya. Kini menghadapi tongkat koilojin yang kadang-kadang lunak dan kadang-kadang keras seperti baja, pedang di tangan Tiang Lei tidak dapat merusak tongkat yang alot dan kuat itu. Maka setelah merasa cukup lama dia melayani kedua orang tua aneh ini, maka tiba-tiba Tiang -tiba Lei menggunakan jurus terlihat air dari topik Yam Hoat, dan kembali koilojin dan sentian Tai Su dibuat kaget oleh tipu silat ilmu pedang yang aneh ini. Dan untuk kedua kalinya Koilojin mengelak dan menghindarkan luncuran pedang di tangan Tiang Lei yang bergerak dari atas merupakan sambaran yang hebat bagaikan burung garuda menerjang dari angkasa. Akan tetapi Koilojin mengelak dan menghindarkan luncuran pedang. Tahu-tahu, tangan kiri Tiang Lei telah menyelipkan pedangnya dan membalas dengan serangan gerak tangan kilat yang penuh hawasin kain tinggi. Das tubuh Koilojin tergetar hebat. Sebaliknya, Tiang Le terhuyung-huyung dan cepat-cepat ia bersila mengerahkan Hawasin Keng karena merasa dadanya tergetar akibat benturan dengan tongkat si kakek Ko Setelah beberapa menit rasa sesak di dadanya lenyap, cepat-cepat Tiang Le berdiri dan menjurah ke arah Ko Ailojin. Lo Chiam wo yang tua sungguh niai, aku yang muda mengaku kalah. Hahaha, Tiang Le. Bukan engkau yang kalah melainkan aku inilah yang harus mengakui keunggulanmu. Hem, sungguh pendekar lengan. Buntung bukan nama kosong belaka. Toyo aku mengaku kalah oleh murid Iti yang lo dan mengakui berdirinya partai pek Pei atas pimpinan pemuda lengan Buntung ini. Selamat tinggal. Berkata demikian sekali menggerakkan tubuhnya tahu-tahu Ko Ailujin telah lenyap dari tempat itu dan hanya terdengar suaranya. Toyu sampaikan pesanku kepada Tiang Le. Hahaha Ko Ailujin, sampai kita berternut kelak berkata sentian Tai Su mengirim suara jarak jauh sehingga sehabis itu orang tua itu berkata kepada Tiang Le, kau hebat Tiang Le. Kelihayan ilmu pedang buntungmu sukar sekali mendapat tandingan pada masa kini. Entah dari mana kau mendapatkan ilmu pedang yang luar biasa itu. Teocu mendapatkan dari sebuah kitab, Susiok. Akan tetapi Teocu tidak mengetahui kitab apa namanya kata Tiang Le menceritakan pengalaman-pengalaman hidupnya kepada Seng Tian Taisu. Diceritakan pula betapa ia pernah bertemu dengan Song Yai Suhengnya. Akan tetapi sejak pertempuran dengan perwira-perwira Mongol di lembah Taihangsan itu, sejak itu tidak pernah ia ketemuinya lagi. La menjelaskan pula tentang matinya Sumoai Sian Hwa waktu melerai perkelahian antara Bwe Hwa dengan Kongen. Kongen juga mati di tangan Butek Xianli, sedangkan Bwe Hwa Sumoainya pergi entah kemana. Demikianlah Susiok. Sampai sekarang ini Teju tidak pernah lagi berjumpa dengan Ciele dan BWHWA demikian Tiang Le menutup ceritanya. Tentu saja kepada susoknya ini ia sama sekali tidak menceritakan tentang hubungannya dengan BWHWA sehingga gadis itu pergi dan tak muncul lagi. Sedangkan tentang suhengnya yang bernama Song Giele itu ia tak tahu kemana perginya. Kalian memang murid dia suyer lo. Yang aneh tiang le karena hanya tinggal kau seorang yang telah kembali ke tiang peksan maka aku bermaksud untuk meminta kesediaanmu untuk melanjutkan cita-cita mendiang gurumu mendirikan partai tiang pek. Hey. aku sudah berunding dengan Koai Lojin dan menyatakan pengangkatan ketua ini atas pundakmu, karena hanya kepadamulah yang boleh diandalkan tentang kelangsungan partai tiang pek. yang sudah runtuh ini bersediakah kau tiang le? Memang menaksud Pecu ke puncak ini adalah hendak mendirikan kembali tiang Pek Pei. Hey, mohon petunjuk Susiok, apa yang harus Pecu lakukan, karena dalam soal ini Pecu masih bodoh dan kurang pengalaman, sahut Tiang Le. Tentu saja aku akan memberikan petunjuk kepada Arnu Tiang Le. Marilah kau ikut aku ke dalam. Di dalam telah menanti anak buah Tiang Pek Pe yang dulu masih dapat menyelamatkan diri dan sekarang bersedia menggabungkan diri kembali. Marilah Tiang Le. Ajak Seng Tian mempersilahkan pemuda lengan buntung itu memasuki ruang dalam. Tiang Le dan muridnya dengan diikuti Elan memasuki ruangan dalam yang ternyata di situ ada kira-kira 20 orang bekas anggota Tiang Pe, Pe yang sempat melarikan diri dan tidak binasa. Tentu saja Tiang Le menjadi girang sekali dan mengenal orang-orang ini. Maka begitu ia sampai di ruang dalam segera ia mengangkat tangan kirinya menjurah hormat. Akan tetapi ia menjadi kaget ketika kedua puluh orang yang sudah tua-tua itu berlutut di depannya. Pecu. Keruan saja Tiang Le menoleh kepada sentian Taisu. Mereka sudah kuberitahukan bahwa engkaulah pengganti mendiang suye tiang lo, bisik Tian tai su perlahan. Saudara-saudara bangunlah. Aku sang tiang le tidak patut mendapat penghormatan secara ini, berkata tiang le mengangkat bangun seorang tua yang berlutut paling depan di hadapannya. Selamat datang pecu. Sudah lama kami menanti-nantikan kedatanganmu, berkata orang itu dengan ramah dan hormat. Tentu saja Tiang Lei mengenal orang tua yang tidak lebih berusia hampir 50 tahun, tubuhnya agak kurus dan bongkok. Berpakaian sederhana berwarna putih dan ikat pinggang merah. Orang tua ini bernama Atoan yang berhasil memujuk 50 orang-orang Tiang Pek Pe dan mengungsikan diri pada waktu kemunculan Bongbong Xianjin dan dua orang kawannya yang lihai. Sengaja memang Suier itu yang lo menyuruh atau membawa kelima puluh orang teman-temannya untuk turun gunung, karena ia tahu bahwa kemunculan bongbong Xianjin merupakan kehancuran partainya, dan ia tidak mau mengorbankan banyak anak buahnya. Sebab itulah, ia menyuruh atau pergi, dan sejak itu tercerai berailah anggota tiang pek. Ada yang setia kembali ke puncak dan mengurus makam gurunya yang telah binasa di tangan musuh. Ada pula sebagian yang tidak kembali ke puncak dan berdiam di pantai menjadi nelayan, dan ada juga yang menjadi su dan pada waktu kedatangan sentian su dua hari yang lalu hanya ada sekitar 20 orang saja yang kembali ke puncak. Toan Lope, syukur bahwa kalian sehat-sehat saja di tempat ini dan manakah saudara-saudara kita yang lainnya tanya Tiang Le menyapa orang-orang yang berdiri di depannya. Atoan menjura, peayu mereka ini adalah yang masih setia akan tiang P dan telah berjanji untuk kembali ke sini, sedangkan banyak saudara-saudara yang lain belum kuberitahukan tentang pengangkatan ketua baru. Hecem, tidak apa. Sebuah partai tidak perlu banyak anggotanya. Akan tetapi, kesetiaan itulah syarat utama. Atauan dan kawan-kawan sekalian, aku tidak berkeberatan kalian angkat menjadi ketua. Memang tadinya pun aku bermaksud ke tempat ini untuk mendirikan tiang pek pei. Hey. Siapa kira belum apa-apa susuk mengangkatku menjadi ketua. Peacu, sekarang marilah kita adakan acara pengangkatan ketua. Di ruang belakang kami sudah sedia memasang meja sembah yang di depan makam suhu suyer itiang lo. Mari kita ke ruang belakang Peacu berkata atoan. Tiang le, Elan dan Wang Le mengikuti mereka ke ruang belakang Ternyata di ruang belakang terdapat sebuah bongpe batu nisan yang terawat baik Atau andan orang-orang itulah yang merawatnya dengan setia Dan pada batu di depan nisan mendiang Swier yang lo itu telah tersedia pula makanan dan kertas sembahyang yang terletak di atas meja sembahyang di depan sebuah nisan Sampai di tempat ini ke 20 orang anggota tiang pek berlutut di depan meja sembah yang diikuti pula oleh Tiang Le dan Bwe Elan, sedangkan Seng Tian Tai Su hanya berdiri menundukkan kepala seperti orang mengheningkan cipta. Lalu ada seperempat jam kemudian terdengar Seng Tian Tai Su membuka suara. Su Heng Suyer itu yang lo aku di sini menyaksikan kehadiran seorang muridmu yang bernama Song Tiang Le dan disebut orang pendekar lengan buntung. Karena hanya ia seorang di antara kelima muridmu yang telah kembali pulang ke puncak gunung, maka atas persetujuan murid-muridmu yang lain di bawah saksi atau an, telah mengangkat pemuda lengan buntung ini untuk meneruskan cita-citamu memimpin partai. Sekarang ku persilahkan muridmu ini menghadap dan berbicara di depanmu. Kemudian dengan gerak tangannya, ia mempersilahkan tiang lebar lutut di depan meja sembahyang. Tiang Lei menggeser berlututnya dan merangkak ke depan. Lalu dengan suara yang perlahan dan jelas berkatalah. Teocu Sang Tiang Lei menghadap. Kiranya Suhu memperkenankan Teocu dan memberikan kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan cita-citanya Suhu mendirikan partai Tiang pek, Pei. Tiang Lei. Berjanjilah bahwa kau akan setia terhadap partai terdengar sentian Taisu berkata dengan suara yang setengah berbisik akan tetapi jelas terdengar di telinga Tiang Lei sehingga orang muda lengan buntung yang berlutut itu berkata, Teocu berjanji akan setia terhadap partai dan untuk ini mempertaruhkan nyawa Teocu demi bakti terhadap Tiang Pek Pei. Demikianlah, setelah Tiang Lei bersumpah di depan batu nisan mendiang yang Tiang Lo dan memasang hio, ia lalu menerima pedang Tiang Pek Kiam yang diserahkan oleh Atoan kepadanya. Sebetulnya pedang itu adalah milik mendiang Suyer Iti Yang Lo yang dititipkan pada Atoan, gurunya itu pernah memesan. Bawalah pedang ini Atoan simpan baik-baik. Kalau aku binasa kau pergilah dengan pedang ini. Hanya kepada kelima orang murid-muridku itulah kugantungkan harapan. Barang siapa di antara mereka yang telah kembali ke tiang peksan dan menggantikan kedudukanku, kau serahkanlah pedang ini kepadanya sebagai lambang pimpinan. Dengan terharu tiang le menerima pedang itu. Setelah pengangkatan ketua diresmikan dan mereka satu persatu bersembahyang di depan meja sembahyang maka pada hari itu juga, tiang le membuat papan nama bertulisan. Tiang Pek pay". Cuma seminggu sentian Tai Su tinggal di atas puncak Tiang Pek San. Dan pada keesokan harinya berangkatlah To Su Hang San kembali ke tempat pertapaan dan sebelumnya mereka berpesan kepada Tiang Le. Kau pimpinlah partai ini sebaik-baiknya dan hindarkan dari yang jahat ingat bahwa kebesaran partai bukan hanya tergantung dari banyaknya murid akan tetapi kesetiaan itulah yang utama. Hati-hati kau memilih murid Tiang Le. Kulihat muridmu yang masih kecil itu berbakat sekali dan mempunyai jiwa murni. Didiklah ia. Ya. Oye Ati yang Le, Nona Bewe Elan cocok sekali untuk menjadi istrimu. Jika kau tidak keberatan, terimalah dia sebagai istrimu. Upacara pernikahan tidak perlu mewah-mewah, Tiang Le, cukup disaksikan oleh para anggota dan bersembahyang di makam gurumu. Kapan kau menikah dengannya kau beritahukanlah padaku, sudah lama sekali. Mendengar kata-kata susyoknya ini, keruan saja muka Tiang Le menjadi merah dan bewe elan tertunduk, akan tetapi diam-diam gadis -diam ini menjadi girang dan bahagia. Dari kerlingan matanya ia melirik Tiang Le menanti reaksi pemuda itu. Susyok, tentang perjodohan, teocu yang muda hanya mohon petunjukmu, akhirnya Tiang Le berkata pelan. Akan tetapi membuat debaran hebat di dada BW Elan lah masih tertunduk malu. Hahaha jadi, kau setuju kawin dengan nona BW Elan, Tiang Le. Tiang Le melirik BW Elan yang tertunduk moai moai sukakah kau, kau eh menjadi isteriku? Wah, wah bukan begitu caranya Tiang Le, masa bertanya belak-belakan begitu. Mana nona BW Elan mau menjawab? Kau ini bagaimana sih, nanti kau bicarakan di tempat tertentu. Eh, pokoknya, kalau memang jadi kawin dengan Nona B.W. Ellen ini, jangan lupa loh, kartu merahnya. Aku berada di Hangsan. Oya, oh yeah, tiang lebulan depan puncak pegunungan Taishan akan ramai sekali dikunjungi oleh tokoh-tokoh dunia persilatan untuk mencari pusaka peninggalan Sui. Keksian Su. Kalau kau berminat datanglah ke sana sekedar meluaskan pergaulanmu di dunia Kengu. Kabarnya mereka mencari peta, Iu Ahantu sehabis berkata seng. Tian Tai Su meninggalkan puncak Tiang Peksan dengan diantar oleh Tiang Le, Bwe Elan dan muridnya hingga di bawah gunung Tiang Peksan. Demikianlah sejak kedatangan Sang Tiang Le, partai Tiang Pek P Pe berdiri kembali para anak murid yang tadinya tercerai-berai kini kembali lagi ke puncak sehingga dalam waktu yang singkat anak murid Tiang Pe, -pe sudah bertambah 25 orang Tiang Lem melatih mereka dengan ilmu silat tinggi dibantu oleh Liang Bwe Elan yang menurunkan ilmu bermain tongkat dan sabuk sutra kepada murid-murid Tiang pe, pe sehingga dalam waktu kurang lebih lima bulan kepandaian anak murid Tiang Pe, -pe P sudah meningkat tinggi dan merupakan partai persilatan yang cukup terkenal seperti Kunlun Pei, Hoasan Pei, Butong Pei dan yang lainnya. Nama pendekar besar Song Tiang Le mulai disegani oleh banyak orang-orang Ou -orang dan mendapat tempat yang sejajar dengan para orang-orang gagah dan disegani oleh kawan dan lawan. Dua bulan yang lalu. Tiang Lei telah melangsungkan pernikahan dengan Liang Bweelan amat sederhana sekali serta pernikahan yang berlangsung di puncak Tiang Peksan itu hanya dihadiri oleh Seng Tian Taishu, dan beberapa para penduduk di kaki gunung Tiang Peksan. Acara pernikahan itu hanya berlangsung di depan meja sembahyang dan disaksikan oleh Ko Jin dan Seng Tian tai Su. Sungguh suatu pernikahan yang sederhana akan tetapi membawa kebahagiaan di hati kedua orang muda itu. BW Elan dan Tiang Le merupakan pasangan yang cocok dan ideal. Betapa tidak, memang sudah lama BW Elan mencintai Tiang Le dan sebaliknya, walaupun mulanya Tiang Le belum menaruh cinta kepada BW Elan. Akan tetapi, karena ia merasa sudah merasa berhutang budi banyak kepada gadis yang berkali-kali pernah menolongnya ini, maka pada akhirnya tiang le mengambil BWL sebagai istrinya. Pada suatu hari, tiang le duduk bersama BWL di muka halaman gedung tiang pek. -Pei. Pada waktu itu, murid-muridnya tengah berlatih di ruang lian butia di belakang, seperti biasa, sehabis memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Tiang Le melepaskan lelah di depan gedungnya, ditemani oleh BW Elan yang selalu mendampingi. Mereka memandang jauh, mengawasi awan berarak yang berterbangan menipis. Sementara matahari pagi mengusap punggung bukit merupakan pancaran sinar hangat yang membersit melenyapkan embun-embun yang masih menempel di daun-daun. Koko panggil BW Elan sambil mendekatkan duduknya agak merapat dengan suaminya. Mendengar panggilan BW Elan yang begitu mesra dan manjati yang lay menoleh. Memandang istrinya. Kemudian membersihkan sebuah senyum hangat. Kau hendak berkata apalanmu moai Akan tetapi BW Elan tertunduk, pada wajahnya kemerah-merahan segar merupakan sebuah wajah yang manis dan menggairahkan. Koko aku, aku hendak mengatakan sesuatu kepadamu, akan tetapi, malu ahaha. Tiang Lei mengusap pipi seng istri, menengadahkan dan mereka saling berpandangan. Dua pasang metu saling merenggut, saling mengajuk satu dengan yang lain. Kemudian Tiang lei lah yang tertunduk. Entah mengapa, metu BW Elan sama benar dengan metu BWE HWA Ainya. Metu itu bening dan tajam berkilat-kilat penuh gairah cinta. Teringat akan BWE HWA, Tiang Lei merenung lagi. Entah mengapa, baru sekarang ia melihat persamaan Matthew ini. Matthew BWLan dan Matthew BWHWA e. sangat mirip sekali. Oh eh karena itulah, apabila ia melihat Matthew BWLan teringatlah ia kepada BWHWA. E. Dan kalau sudah begitu, nampak pada wajah tiang lem menyuram dan sayup penuh kabut-kabut yang merisaukan hatinya. Kau hendak bilang apalan ai, mengapa sih mesti malu, apa yang hendak kau katakan tanya Tiang Lei setelah beberapa lama berdiam diri. "Koko, kau, kenapa?" Bwe Elan balik bertanya. "Apanya wajahmu?" "Wajahku? Kenapa dengan wajahku?" tanya Tiang Lei mengusap pipinya. Ia khawatirkan kalau-kalau di pipinya ada tanda hitam atau coreng-moreng, maka ia mengusapnya. Akan tetapi bukan itu yang dimaksud Bwe Elan. Heran wajahmu selalu kusut saja koko sebenarnya apa sih yang kau risaukan? Kau bisa saja lan menoai. Memang kalau aku dekat denganmu selalu kau kelihatan kesal saja. Heran kata. Elan. Kesal. Ya, kau kelihatannya kesal dan mukamu murung saja. Koko, apakah, apakah kau tidak bahagia kawin denganku? Apakah kau, kau, tidak cinta padaku? Aku cinta kepada darimu, Ion Moai. Kalau tidak cinta masakan, aku menikah denganmu. Ingat, setiap orang menikah, itu sudah didasarkan suka sama suka, sudah sama-sama saling menyinta. Kenapa kau bisa bilang aku tidak menyintaimu? Siapa tahu kau cuma terpaksa. Perkawinan juga bisa karena paksaan. Ah Koko, pokoknya aku heran sekali, kau kelihatannya tidak bahagia denganku. Koko katakanlah terus terang, apakah kau tidak bahagia kawin denganku? bwl Elan memandang tajam. Dipandang seperti ini, Tiang Lei jadi tertunduk. Aku, aku bahagia sekali Lan Moai. Kau baik sekali, seorang wanita yang berkali-kali telah menolongku dan aku berhutang budi hanya kepadamu. Hmm, budi saja katamu, Koko. Apakah kau kawin denganku karena aku telah menanam budi kepadamu? Apakah hanya karena budi itu kau mau mengambil aku sebagai istrimu Koko, katakanlah. Berkata begini air matu bewelan bercucuran. Ia berkata tadi dengan mengap-mengap setengah terisak. Keruan saja melihat istrinya menangis tiang le menjadi bingung bukan main. Buru-buru ia memeluk bewelan dan katanya. Sudahlah lan Jangan kau menangis. Aku memang cinta kepadamu, bukan saja karena budi aku kawin denganmu, bukan hanya karena itu. Harap kau tidak salah duga. Aku sudah menanam budi kepada dirimu, Koko. Engkau cantik, Bwl, dan engkau baik, dan engkau tidak menganggapku hina, malah engkau telah begitu tulus sudah mencintaiku. Bukankah ini merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan mendapat cinta kasih darimu yang cantik jelita, Lan Moai? Begitukah aku harus menjawab kepadamu? Mendengar ini tiba-tiba BW Elan tersenyum dalam derayan air mata, yang masih bergelantungan di bulu-bulu mata laki ini memandang tiang le dengan pandangan. Mesra dan bibir tersenyum manis. Sungguh aneh sekali gadis ini, istrinya ini, tadi nangis, Eh, sekarang tersenyum. Sungguh tak bisa dimengerti hati istrinya. Ini pikir tiang lei yang terus saja membelai rambut istrinya dengan mesra. Koko, sebetulnya HMM, aku, aku, ah, malu sekali. Ku katakan ini, koko, biarkanlah nanti juga kau akan mengetahuinya. Berkata Elan tertunduk, tiang lei mengawasi istrinya. "Kawini, lucu!" Elan. berkata saja, "Pakai malu-malu segala." Apa sih yang hendak kau katakan? Gak ah, tak usah ye. Somsomnya Som somnya, gak mau bilangin padaku awas. Hai 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 ke kia tuh? Gak, gak ke kia. Eh, lan muai lihat berkata demikian tiang le telah berdiri dan menengadah ke atas. Ada apa sih Koko? Bikin aku kaget saja sahut BW Elan mencubit lengan suaminya. Tiang le masih memandang ke atas. Dan tiba-tiba BW Elan berseru keras. Seekor Kim Tiaw. Burung Raja Wali Mas? Koko, lihat di atasnya itu bukankah seorang manusia yang duduk di punggungnya itu berkata Bwe Elan terkejut. Belum lagi Tiang Le menyahut tahu-tahu Kim Tiaw itu menukik ke bawah dan terdengar suara nyaring dan merdu dari angkasa. Tiang Le, kau sambutlah kedatanganku ini. Tiba-tiba terdengar wanita di atas punggung Raja Wali Emas itu bersuit dan tahu-tahu burung Raja Wali itu telah menukik mencengkeram kepala Tiang Le. Cepat Tiang Le menggeser kakinya meloncat ke belakang sambil menarik tangan BW Elan. Tamparan sayap kiri burung Raja Wali itu menggeletar menghantam bangku di mana Tiang Le dan BW Elan duduk tadi. Suara keras terdengar dan bangku itu hancur berantakan terkena pukulan Raja Wali yang hebat itu. Bersamaan dengan terdengarnya suara bangku yang hancur tadi, berkelebat sesosok tubuh menjelat dan tahu-tahu telah berdiri di depannya Tiang Le dan BW Elan. Tiang Le terkejut bukan main melihat kedatangan wanita ini. Wanita cantik berpakaian serba putih, rambutnya yang hitam panjang sampai ke pundak. Matanya yang bening berkilat-kilat memandang Tiang Le, kemudian tersembul sebuah senyum. Tiang Le, masih kenalkah kau kepadaku? Kau, kau BWEHW aswara Tiang Le terdengar bergetar. Hatinya, entah mengapa tidak keruan rasa. Ia berdiri terpesona memandang wanita yang memang li -E A adanya. Dan yang membuat Tiang Le bengong belongong adalah ketika pandangan matanya terbentur pada perut wanita cantik itu perut yang membuncit dan menyatakan sebuah kandungan yang sudah bulannya. Hai hik hik tiang le, koko, kau, tidak lupa padaku, kau, kau, masih ingat denganku, hai hai aku bewe ehwa, istri renu, koko, kau ikutlah aku, sebentar lagi aku bakal melahirkan seorang anak dan kau harus menyaksikannya. Hai hik ini bakal anak kita koko, anakmu anakku. Bagaikan disambar petir, tiang le terhuyung dua tindak ke belakang. Pandangannya berkunang-kunang, kepalanya menjadi pening. Kalau seandainya ada geledek yang menggelegar di atas kepalanya belum tentu tiang le sekaget ini. Kata-kata BWEHWA barusan, merupakan halitintar yang maha dahsyat menghantam kepalanya. BWE Lan buru-buru menyanggah tubuh suaminya. Kasihan sekali tiang le. Wajahnya pucat pasi. Tubuhnya agak menggigil dan pada waktu itu wajahnya kelihatan bertambah tua. Dengan terhuyung-huyung Tiang Le memandang perempuan muda yang berpakaian serba putih dan menunjuk ke depan dengan gagap. BWEHWA, kau-kau mengandung. Karena engkaulah koko aku mengandung. Lihat kandunganku sudah hampir sembilan bulan. Beberapa hari lagi, aku akan melahirkan seorang anak. Koko kau ikutlah. Aku, aku, oh ha bagaimana ini? Tiang Lei memegangi kepalanya yang terasa berat bukan main. Ia terhuyung-huyung lagi dan kalau tidak cepat-cepat B.W. Ellen menyanggahnya, tentu Tiang Lei akan roboh menggeloso di tanah. B.W. Ellen cepat-cepat menyambar Tiang Lei dan mendudukannya di bangku. Koko, aku adalah istrinya. Dan anak ini adalah anaknya. Kau mau apa? Tiang Le harus ikut denganku sekarang juga, lihat kandunganku berkata keren BWEHWA sambil menunjuk perutnya yang membuncit. Berjalan menghampiri Tiang Le. Akan tetapi dengan marah lan telah meloncat dan membentak, siluman kau sudah miring otak, gila. Bagaimana suamiku kau bilang suami mula adalah suamiku. Yang sah. Tidak boleh kau bawa dia. Kau ini siapa tanya BWEHWA mengerutkan keningnya tak senang. Mendengar pertanyaan yang aneh ini, keruan saja BW Elan menjadi panas dan membentak. Siluman betina buka telinga melebar-lebar. Aku adalah istrinya. Hahaha <tutup> kau, istrinya keparat kau mengakui tiang le sebagai suamimu. Mampus kau tangan BW EHW mendorong ke depan. Hebat sekali pukulan jarak jauh ini. Buru-buru BW -buru Elan mengerahkan iwakangnya dan membalas mendorong wanita itu. Dua telapak tangan yang sama-sama halus dan kecil beradu. Plak tubuh BW Alan terlempar jauh. Pada saat itu terdengar bentakan. Siluman jahat, jangan mengganggu Subo. Bentakan ini disertai munculnya seorang anak laki-laki kecil berusia 4 tahun dan diikuti oleh puluhan anak buah murid Tiang Pek Pei. Wang Ie. Jangan kurang ajar yang berseru adalah atauan kakek bongkok yang berpengalaman ini tidak mau berlaku sembrono, maka ia lantas menjura dan berkata, Hormat, Toan Yo ini siapakah dan ada keperluan apakah datang ke puncak tiang peksan? Aku adalah istri tiang le, sahur bwe hwe asingkat dan menghampiri tiang le. Hwe amoi, jangan bertindak demikian, hernarilah kita bicara baik-baik di dalam. Selama ini aku memang menanti Nantimu BWEHWA, berkata Tiang Lei yang telah berdiri dan menghampiri BWEHWA pula. Dua orang muda itu saling berpandangan. Dari pandangan itu Tiang Lei dapat melihat betapa perempuan muda di depannya itu jauh lebih kurus dan pucat. Kasihan sekali. Lah melihat perempuan muda ini, apalagi waktu pandangannya terbentur oleh perut BWEHWA yang membuncit, Terasa hati Tiang Leperi bukan mainlah tahu bahwa anak yang di dalam kandungan BWEHWA itu adalah anaknya. Tiang Lekoko, BWEHWA menyebutkan nama pemuda itu dengan panggilan mesra dan pelan, akan tetapi cukup terdengar oleh BW Elan yang berdiri tidak jauh dari tempat itu. Melihat sikap perempuan muda yang bersikap begini mesra, panas sekali rasanya hati BW Elan. Ingin sekali ia menerjang perempuan muda itu dan menempurnya sampai seribu jurus. Akan tetapi melihat betapa sikap Tiang Lei juga demikian baik dan mesra kelihatannya Bwe Elan menekan perasaan hatinya yang bergelora, memandang ke arah Tiang Lei dan perempuan muda itu. Bwe Hwa, mengapakah baru sekarang kau datang, mengapa kau tidak dulu-dulu? Hwa Moai, lama sudah aku mencari-carimu. Selama ini kau di mana saja? Suara Tiang Le terdengar bergetar penuh perasaan hati. Tiba-tiba BWEHWA menubruk Tiang Le dan menangis dalam pelukan laki-laki lengan buntung itu. Suaranya tersendat-sendat menahan isak. Koko, selarna ini aku tak dapat melupakanmu pernah aku hendak membencimu sejak kita bertemu di pantai itu, akan tetapi Koko, apabila aku melihat kandunganku yang sudah menjadi ini, Aku tak tega untuk memusuhimu, maka itu aku mencarimu dan datang ke tempat ini. Koko, kau kembalilah kepadaku, mari kira pergi Koko. Kita tinggal di puncak Raja Wali. Kita hidup berdua sambil menanti kelahiran anak kita ini. BWEHWA tak mungkin ini. Tiang Le menggelengkan kepala. Ia hendak melepaskan pelukan perempuan muda ini, akan tetapi BWEHW tak melepaskan pelukannya lah memandang Tiang Lei dengan tatapan basah. Kenapa tidak mungkin Koko? Tiang Lei menggeleng kepala lagi. Ia tak kuasa untuk menentang tatapan BWEHW yang demikian sandu dan penuh perasaan cinta itu. Hatinya berdebar keras dan bingung. Andaikan di sini tidak ada BW Elan yang telah menjadi istrinya yang sah, Tentu ia tidak akan menjadi bingung seperti ini. Tentu ia akan menerima tawaran gadis ini. Sesungguhnyalah bahwa ia selama ini tidak pernah melupakan BWEHWA. Entah mengapa sejak kejadian yang memilukan hati di lembah Tai San itu dan ditambah lagi peristiwa di pantai Pohai, ia merasa begitu kehilangan BWEHWA. Begitu merasa bersalah kepada perempuan muda ini, karena ia tahu bahwa perempuan muda itu menderita penyakit kanker dada dan menurut kakek kaki buntung Lin Hengsan, usia BWEHWA hanya bertahan tinggal beberapa lama lagi. OEH sebab itulah, entah kenapa mengingat ini, hati Tiang Le begitu berat berpisah dengan BWEHWA. Akan tetapi sekarang, ia sudah diangkat menjadi ketua. Tiang Pek Pei bertanggung jawab atas mati hidupnya partai ini. Apalagi di samping itu ada BWL dan istrinya dan muridnya. Tidak, ia tidak bisa meninggalkan puncak ini. Biar bagaimanapun juga ia tidak bisa berkhianat terhadap partai dan mengecewakan hati istri dan muridnya. Untuk beberapa lama tiang letter menung. Baru ia sadar setelah BWEHWA melepaskan pelukannya dan bertanya lagi, Koko, bagaimanakah setujukah untuk pergi bersamaku? Tak mungkin aku ikut bersarnamu BWEHWA. Tak mungkin suara tiang lepelan sekali. Mengapa begitu, koko? Mengapa tidak mungkin? Apakah kau sudah tidak cinta kepadaku lagi, koko? Apakah kau sudah melupakanku? Bukan begitu HWA Moai. Bukan aku tidak cinta kepadamu dan dan melupakanmu. Sekali kali tidak karena itu HWA Moai. Kau tahu betapa cintanya aku kepadamu. Betapa kasihannya aku kepadamu. Tiang Lele suara itu tergetar hebat. Tiang Le dan Bwe Hwe menoleh ke kiri dilihatnya BW Elan, memandang Tiang Le dengan pandangan berapi-api, omongan apa yang kau keluarkan Tiang Le kau, kau menghianatiku setan. Melihat BW Elan sudah naik darah segera Tiang Le menghampiri istrinya itu dan menyentuh pundak istrinya dengan sentuhan pelan dan mesra, maafkanlah aku Lan Muai. Memang tentang BWEHWA aku tidak pernah menceritakannya kepadamu. Sebetulnya dia ini adalah istriku. Apa katamu, kau? Tiang Le tertunduk, ia hendak memberi keterangan kepada istrinya ini, akan tetapi belum lagi ia membuka mulut. Tahu-tahu BWEHWA sudah menghampirinya dan berkata, Tiang Le kalau begitu, marilah kau ikut denganku. Buru-buru Tiang Le melepaskan pelukannya pada istrinya dan berkata kepada BWE HWA, Sayang sekali HWA Moai, aku tak dapat mengikutmu, aku adalah ketua Tiang Pek Pei. Dan di samping itu ada istri yang BWE Lan dan murid Ku Wong Le, menyesal sekali karenanya aku tak dapat mengikutmu. Tadi, jadi kau tidak bisa ikut denganku, tidak mengakuiku sebagai istrimu. Bukan begitu Hwa Moai. Aku tetap mengakui engkau sebagai istriku, aku sayang kepadamu, akan tetapi untuk meninggalkan puncak ini maaf aku tidak bisa. BWEHWA -E mundur setindak. Matanya memandang tiang le tajam. Tiga butir air mata meloncat lewat pipinya, jangan-jangan kau lebih sayang partai dan istrimu yang bernama Liang BWelan itu? Begitulah HWA -E Moai. BWEHWA -E menjerit lirih. Sebuah pisau menghunjam hatinya. Jantungnya berdarah seketika. Dirasakannya kepalanya menjadi pening dan berputar-putar. Ia mundur tiga tindak ke belakang, air matanya berderai-derai membanjir lewat pipinya, pandangannya basah menatap tiang le dan BW Elan berganti-ganti. Tiba-tiba di antara isak tangisnya itu terdengar suara BWHWA memekik lirih. Baik kau ternyata lebih sayang kepada partai dan istri dan muridmu, kau berhati palsu. Awaslah kau tiang le, kelak anak di dalam kandunganku inilah yang akan menuntut balas atas kepalsuan hatimu. Ia akan datang mencari ayahnya, membunuh manusia berhati palsu sang tiang le, menghancurkan tiang pek pei, dan membunuh anak istrimu, hahaha. Bwehwa, Tiang Le menjerit menubruk BWEHWA dan memeluknya, BWEHWA jangan kau lakukan itu. Jangan kau suruh anak di dalam kandungan itu menuntut balas. Ah, kalau kau merasa benci dan penasaran kepadaku, kau bunuhlah aku, kau bunuh aku. Hwe Arnoai, biar aku mati di tanganmu. Hahaha hati -ha -ha, yang le manusia berhati palsu, kau hendak merayuku lagi, pergilah kau setan Jehoatat. Sekali tangan kanan perempuan muda itu bergerak, terdengar suara keras plak dan akibatnya Tiang Le terhuyung-huyung ke belakang akibat tamparan yang keras dari tangan kanan BWEHWA. BWE lan menjerit dan memeluk Tiang Le. Koko. Lima telapak jari bertanda di pipi laki-laki lengan buntung itu. Melihat pipi suaminya menjadi merah bertanda, BW Elan menoleh ke arah BW EHWA dan dengan teriakan marah ia sudah menerjang wanita di sampingnya itu. "BW Elan, jangan kau tempur BW EHWA, jangan kalian berkelahi," Tiang Le mencegah. Akan tetapi mana BW Elan menghiraukan akan cegahannya. Hatinya yang mendongkol kepada perempuan muda yang berlengan buntung ini, membuat ia tak dapat mengendalikan perasaan hati lagi. Dan telah menerjang BWHWA dengan pukulan yang bertubi-tubi. Sebentar itu pula, dua orang perempuan muda itu sudah saling serang dengan hebat. Biarpun BWHWA telah kehilangan lengan kirinya, akan tetapi ia masih lihai bukan main. Ilmu silatnya yang didapat dari Pek Moko tidak mengurangi kelihayan kebuntungan lengan kiri. Ia kini telah mencabut senjata pedang pendek yang melengkung berkilat keputih-putihan tertimpa cahaya matahari. Inilah pedang iblis yang bernama Pek Kwe Akiam. Dahsyat luar biasa. Tentu saja BW Elan tahu bahwa senjata lawannya ini adalah pedang yang ampuh dan ganas. Ia kini mengeluarkan sabuk sutranya dan bertempurlah mereka dengan seru dan ramai. Tiang Lei menjadi bingung bukan main, apalagi melihat pedang di tangan BWE HWA yang ganas dan keji hatinya khawatir akan keselamatan BW Elan. Meskipun ia tahu bahwa BW Elan tidak mudah untuk dikalahkan akan tetapi tentu saja istrinya ini kalah tajam senjata. Benar saja belum lagi habis dugaannya, tiba-tiba terdengar suara keras kain robek, ternyata sabuk sutra di tangan BW Elan sudah robek tersabet pedang PKW Akiam. Kini dalam kekagetan BW Elan tahu-tahu BW Ehwa sudah menerjang dari atas. Inilah yang luar biasa, bagaikan terbang saja tubuh BWEHWA mencelat ke atas dan tiba-tiba mengirim serangan dari udara. Pedang putih berkelebat meluncur ke arah kepala BWElan dengan gerakan yang amat cepat sekali. Melihat serangan yang luar biasa dan tak terduga-duga ini, BWElan menjerit kaget dan hendak membuang diri ke samping, akan tetapi pada saat itu terdengar bentakan keras dan tahu-tahu pedang di tangan Tiang Lei sudah menangkis pedang BWEHWA. Dua senjata yang sama-sama ampuh bergetar di atas. Terasa tangan BWEHWA yang memegang pedang tergetar hebat. Buru-buru ia mencelat turun dan begitu dilihatnya yang menangkis pedangnya tadi adalah Tiang Le. Berkilat metu itu memandang laki-laki buntung, yang telah berdiri di hadapan BW lan, istrinya. Kau! Dada BWEHWA berdebar keras turun naik menahan amarah yang bergelora di dada. Tiba-tiba BWEHWA memekik keras dan ia telah muntahkan darah segar. Terhuyung-huyung dengan wajah pucat pasi. Tiang Le cepat memburu BWEHWA dan memegang lengan kanan itu. HWA Moai, kau-kau, ahaha, kau, kau tidak boleh marah HWA Moai, kau tenangkanlah hatimu, jangan begini minggir kau tiba-tiba BWE HWA mendorong tiang led dan mengelebatkan pedang pendek pek HWA kiam. Amat cepat sekali gerakan itu, dan tiang Le menjadi terkejut dan mengegoskan diri ke samping memasang pundaknya terserempet pedang sambil mengerahkan hawa Sin keng. Kang. Keraat darah merah keluar dari pundak laki-laki lengan buntung itu. Tiang Le terhuyung ke belakang memegangi pundaknya yang berdarah. BW Elan cepat memburu Tiang Le dan melihat pundak itu berdarah, dengan geram sekali BW Elan hendak menerjang BW Hwa, akan tetapi terdengar keluhan Tiang Le. Lan Moai, jangan kau serang dia." Ah, Tiang Le memandang menegang tangan istrinya. BW Elan menoleh, "Koko, biarku beri hajaran perempuan siluman ini. Setan dia berlaku curang, menyerangmu secara pengecut begitu." Tangan BW Elan Jangan serang dia, jangan kalian berkelahi. Ku bilang jangan mengapa koko, dia sudah melukaimu. Aku hanya terluka kulit saja lan muai, akan tetapi dia itu, dia tak boleh marah, kalau marah ya akan muntahkan darah lan emo ah, kasihan sekali hatiku kepadanya. Tiba-tiba BWEHWA memekik keras dan mengirimkan terjangan ke arah tiang le dan BWE lan sekaligus Sementara mulutnya yang berlumuran darah segar itu mengeluarkan bentakan keras, aku tidak perlu kasihanmu mampus kau Pedang putih itu bergulung-gulung menyerbu Tiang Le dan BW Elan Akan tetapi dengan mudahnya Tiang Le mendorong BW Elan dan ia sendiri berkelit, suara pedang berdesing lewat di atas kepalanya Hwa Moai sabarlah, jangan kau menyerang Kamil Tiang Le berseru lagi akan tetapi pada saat itu, seorang pengemis bongkok telah melompat dan menangkis pedang BWEHWA dengan tongkatnya sambil berkata, perempuan siluman, jangan ganggu pecu. Haa, ha kakek bongkok engkau juga harus mampus BWEHWA membentak dan mengalihkan serangan ke arah diri Atoan. Serangannya yang ditusukan dari kiri ini demikian cepat sehingga Atoan yang tidak menduga datangnya serangan dari samping begini cepat, segera ia membuang diri ke belakang berpok sai tiga kali untuk menghindarkan serangan lawan. Akan tetapi BWEHWA yang sudah dibuat marah dan kecewa ini tidak menghentikan serangannya sampai di situ saja, melainkan mengirimkan kembali tusukan pedang yang tidak kalah dahsyatnya dari serangan pertama tadi. Pedang pendeknya yang mengeluarkan cahaya berkilat-kilat itu menyambar lagi menusuk ke arah dada Atoan. Atoan yang telah mengetahui betapa lihainya perempuan muda yang tangan kirinya buntung itu, berlaku waspada dan begitu datangnya serangan yang kedua demikian cepat dan kuat, Segera ia mengelebatkan tongkatnya memapaki tusukan pedang sambil mengerahkan iwakang di tangan kanan. Krak betapa kagetnya kakek bongkok ini ketika tongkatnya bertemu dengan benturan pedang yang demikian kuat seperti baja. Ia terkejut sekali melihat tongkatnya sudah patah menjadi dua potong dan belum lagi hilang rasa kaget dan herannya, tahu-tahu sebuah sinar putih berkelebat di sampingnya ke arah leher. Mampus kau bongkok tua bentak BWEHWA dengan sengitnya menekan sabetan pedang ke arah leher orang tua bongkok itu. Beberapa senti lagi pedangnya hendak memenggal leher itu, tiba-tiba berkelebat sebuah bayangan pedang dan tahu-tahu pedang BWE HWA sudah ditangkis oleh pedang pusaka buntung Tiang Lei yang sudah mencelat menolong Atoan. HWA Asumoai, jangan kau menyebar kematian di sini. Mendengar Tiang Lei memanggilnya Sumoai, pandangan BWE HWA abrapi api menatap Tiang Lei. Tahulah ia apa artinya sebutan itu. Tiang Le hanya menganggap hanya sebagai adik perguruan saja, tidak lebih daripada itu? Setan. Aku harus mengadu nyawa dengan laki-laki lengan buntung ini, pikirnya. Lamaju selangkah. BWEHW akalau kau berkeras kepala mengacau di tiang peksan ini. Percayalah, biar sampai mati aku akan membencimu. Memang kau harus mati tiang le. Boleh, Kau tusukanlah pedangmu ini dadaku BWEHWA, kau tusuklah. Aku tak akan melawan, akan tetapi jangan kau memusuhi istri dan murid-muridku. Setan, kau kira aku takut menghadapimu. Tiang leliat serangan sambil mementa itu BWEHWA menerjang maju mengirim tusukan pedang. Akan tetapi, BWEHWA menjerit ngeri ketika melihat pedangnya benar-benar tertancap di dada itu. Sungguh Tiang Le tidak mengelak akan serangannya. Nampak olehnya laki-laki lengan buntung itu terhuyung ke belakang dan pedangnya masih menancap di dada itu. "Tiang Le, kau mengapa kau tidak mengelak seranganku? Mengapa? Sudah kukatakan aku tak akan melawan Renu, BWEHWA. Lihatlah betapa dadaku penuh dengan darah, pedangku masih menancap di dada ini. Begini kejamkah kau terhadapku, HAWE Begitu tegakah engkau hendak membunuhku, Tiang Lekoko, ohi BWEHWA hendak menubruk Tiang Lei yang terhuyung-huyung hendak jatuh. Akan tetapi BWE Lan dan murid-murid Tiang Pepe -pe sudah menghadangnya. Tangan mendekat, tidak boleh kau menyentuh suamiku berkata BWE Lan dengan keren. 50 lebih anak buah Tiang pepe -pe sudah mengurungnya. Atuan mendekati, BWEHWA dan terus menjura. Niochu, kau pergilah, ingat ini rumah tangga tiang pek pei, tidak bisa kau bawa tiang Pei begitu saja. Di sini ada lebih 50 orang murid dan istrinya yang siap untuk melindungi tindakanmu. Ingat Niochu, seorang wanita terhormat dan mempunyai harga diri tidak akan nanti merebut suami orang menghancurkan rumah tangganya. Mendengar perkataan kakek bongkok ini, BWEHWA meragu untuk membawa tiang Lee. Ia memandang laki-laki lengan buntung itu. Tiba-tiba ia menangis pelan. Menoleh kepada kakek bongkok dan katanya dengan suara terisak. Kau, kau betul lopek, memang aku salah, akan tetapi, penghinaan ini kelak akan diselesaikan oleh anaknya, biarlah kali ini aku mengalah. Dengan menggerakkan tubuhnya, tahu-tahu BWEHWA sudah mencelat ke atas. Punggung Raja Wali emas dan tak lama kemudian terdengar suara tawanya yang seperti orang menangis. Suara burung Raja Wali menggelapar gelepar di atas, membumbung tinggi, semakin tinggi sehingga merupakan titik hitam di angkasa itu, kemudian lenyap. Di balik awan-awan, liai, dan berbahaya Tiang lei berseru dan mencabut pedang pendeknya yang menancap di ketiaknya. Karuan saja B.W. Elan dan murid-murid Tiang Pek. Pei menjadi heran bukan main. Bukankah tadi mereka melihat betapa dada kiri tiang le tertancap pedang hingga mengeluarkan darah mengapa sekarang mereka melihat betapa bukan dada kiri pemuda itu yang tertancap pedang, melainkan pedang itu yang terjepit di ketiak. Tentu saja mereka telah dikelabui pandangan matanya oleh laki-laki lengan buntung yang lihai ini. Malah BWHWA sendiri pun menyangka pedangnya melukai dada tiang le, dan tadi ia sendiri melihat betapa banyak keluar darah yang keluar dari luka itu. Sesungguhnya tidaklah demikian. Pada waktu pedang BWEHWA menyambar, memang sengaja Tiang Le tidak mengelak hanya dengan kecepatan yang luar biasa ia menggeser kakinya dan mencerit pedang itu di ketiaknya. Saking cepatnya gerakan itu hingga orang menduga dada kiri Tiang Le itulah yang tertancap pedang. Kemudian dengan pandangan matanya, Tiang Le menentang matu BWHWA, -E mengerahkan ilmu batin mencipta darah yang membanjir di dada, sehingga bagi pandangan BWHWA -E pedang itu tertancap di dada Tiang Le dan mengeluarkan darah. Saking hebatnya ilmu batin yang dikerahkan oleh Tiang Le ini, sehingga banyak murid-murid Tiang pek -pe pun kena dikelabuinya. Hanya Atuan dan BWE Lan saja yang melihat betapa pedang itu hanya terjepit di ketiak Tiang Le. Setelah Tiang Le melepaskan pedang yang terjepit di ketiaknya, ia lalu menyambar tangan BW Elan dan Wang Le memasuki ruang dalam. Sementara Atoan dan murid-murid Tiang Pei kembali ke ruang belakang. Tiang Le koko, sebenarnya siapakah wanita itu? Dia bilang, ia adalah istrimu benarkah koko? Tanya BW Elan di ruang dalam itu. Biar bagaimanapun juga wanita ini masih cemburu dan tidak enak hati atas kedatangan BWHWA yang mengaku aku sebagai istri Tiang Le. Tiang Le menarik tangan istrinya dan duduklah mereka bertiga. Tiang Le menarik napas panjang. Dia itu sebenarnya bekas sumoaku sendiri, demikian Tiang Le. Memulai ceritanya. Seperti apa yang telah diuraikan dalam bagian depan cerita ini. Begitu pula diceritakan oleh Tiang Le kepada istrinya didengar pula oleh muridnya yang masih cilik, Wang Le. Melihatku dengan PIPI di sebuah gua dekat pantai laut itu, ia marah-marah padaku dan hendak membunuhku di sana. Akan tetapi aku dapat mencegahnya, ia lantas pergi. Selarna itu karni mentari carinya. Akan tetapi entah kemana perginya BWHWA, tidak dapat kutemui. Hari ini siapa sangka ia datang ke puncak dan, dan yang membuat hatiku risau adalah kandungannya itu. Biar bagaimanapun jua, anak yang dalam kandungan itu adalah anakku, BW e. Aku khawatir sekali kelak mendapat didikan yang jelek dan akhirnya anak itu memusuhiku, ingatkah kau tadi akan perkataannya? Ahaha, Lan muai, alangkah sedihnya hatiku apabila anakku sendiri menusuhiku. Demikian Tiang Le menutup ceritanya sambil menarik napas berat menandakan hati yang resah. "Koko, kalau merenang kau hendak mengakui anak dalam kandungannya itu, mengapa kau tidak ambil saja perempuan itu menjadi istrimu dan tinggal di tempat ini?" kata B.W. Elan.